Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Bertemu lagi dalam video yang berikutnya untuk pembelajaran bersama saya Cikgu Rizal Ismail bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Apa tajuk kita yang akan kita belajar pada hari ini? Kita mulakan dulu dengan bacaan doa bagi murid-murid yang beragama Islam. Jom kita baca doa dulu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid, jadi tanpa membuang masa, kita teruskan. Apa tajuk yang kita nak belajar? Jom kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Okey, dan seperti biasa tema kita masih lagi kekeluargaan dalam unit 2, kejayaan keluarga. Tajuk kita pada hari ini, mari cuba. Okey, apa yang kita nak cuba? Kita lihat pada buku teks tahun 3 jilid 1. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan yang disediakan. Okey, dalam buku teks lah. Baik, okey, sekarang kita terus pada buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Dan murid-murid boleh lihat pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 12. Okey, kalau lihat tajuk di situ adalah mari mencuba, dan fokus kita pada hari ini ialah berkaitan dengan penjodoh bilangan. Okey, sebelum tu kita baca dulu, ada dialog di bawah tu, ada seorang ibu dan seorang anak perempuan berdialog di dalam petikan dalam muka surat 12 tu. Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Kalau begitu, ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Bahan-bahan yang saya perlukan ialah, okay, apa bahan-bahannya? Baik, kalau murid lihat di bawah tu nombor satu tu bahan-bahan. Okay, itu adalah bahannya. 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang dan sebotol gam. Baik, kalau kita lihat dalam bahan-bahan tu, dalam ayat 3 helai kertas warna tu ada perkataan yang berwarna merah. Okey, helai, bilah, batang, biji dan botol. Okey, itu adalah penjodoh bilangan. Baik, kita lihat pada info bahasa. Okey, kalau murid-murid lihat di bawah tu, okay, penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Okey, lebih mudah, penjodoh bilangan ni adalah pasangan bagi sesuatu benda tu yang kita nak tunjukkan bilangan sesuatu benda yang kita nak sebut tu. Okey, sebagai contoh yang kita sebutkan tadi, sebilah gunting pasangan dia, sebatang pembaris pasangannya, beberapa biji butang. Okey, jadi kita nak supaya pasangan bagi penjodoh bilangan tu sesuai. Okey, contoh yang diberikan dalam info bahasa tu, helai, bilah, batang, biji, botol dan keping. Okey, cuba kita lihat satu persatu. Contoh pada helai. Helai biasanya kita akan guna untuk benda yang nipis dan lebar. Sehelai baju, okay, dan sebagainya. Bilah, biasanya benda-benda yang tajam. Sebilah pisau, sebilah parang. Okay, batang, benda panjang atau tinggi. Sebatang pokok. Okay, sebatang pen, sebatang pensel, sebatang pembaris panjang kan. Okey, sungai pun kita guna batang, sebatang sungai. Okey, biji, biji untuk kebiasaannya kita guna untuk buah-buahan, benda yang berbentuk bulat atau benda yang kecil. Nah, kita panggil bijilah, sebiji apple, sebiji tembikai, sebiji tomato, sebiji bola untuk benda. Okey, seterusnya botol, benda-benda yang diisi dalam botol, sebotol kicap, sebotol sos, sebotol cuka, sebotol gam, okey, dan sebagainya. Seterusnya segulung.
Segulung biasanya kita guna untuk benda-benda yang bergulung. Segulung tikar. Okey, apa lagi? Segulung pembalut hadiah. Okey, dan banyak lagi. Sebuah untuk benda-benda yang besar dan padu. Tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Jadi macam-macam bentuk untuk sebuah ni. Sebuah rumah, sebuah kereta, sebuah motor, sebuah buku. Okay, seterusnya sepasang untuk benda-benda yang padu yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Sama juga tapi dia berpasangan. Contohnya sepasang anting-anting, sepasang kasut. Benda-benda yang berpasangan tu kita akan panggil sepasang. Okey, itu contoh beberapa penjodoh bilangan. Sebenarnya banyak lagi, murid-murid boleh cari. Okay, dalam buku berkaitan penjodoh bilangan pun ada, tapi untuk tahun 3 kita perkenalkan yang ni dulu. Supaya murid-murid tahu penjodoh bilangan tu apa dan digunakan untuk apa. Baiklah murid-murid, kita terus lihat pada buku aktiviti jilid 1 dalam muka surat 13. Okey, dalam tu ada aktiviti 6. Arahannya, senaraikan objek yang terdapat dalam gambar berdasarkan penjodoh bilangan yang diberikan. Okay, tajuknya hasil kami, Alia dan Azim bekerjasama untuk menyiapkan tugasan membina model kapal. Baik, jika boleh lihat dalam gambar tu ada banyak benda, barang-barang yang ada atas meja, di belakang Alia dan Azim, di atas meja tu ada kipas, pembaris, pensel. Jadi murid-murid boleh cari dan lihat satu persatu. Ada kunci kat dinding tu, ada tali kan, ada pasu, ada bunga, ada kasut. Jadi murid-murid boleh cari barang-barang yang ada dalam gambar tu, kemudian bulatkan, tulis dalam jawapan penjodoh bilangan di bawah tu. Okey, contoh biji. Biji, kalau kita tengok kat pokok tu ada apa? Tu mangga. Okey, untuk buah kan, untuk benda yang bulat-bulat. Gulung, jadi tengoklah apa yang bergulung dalam gambar tu. Contoh tikar. Tulislah tikar. Ikat. Kalau murid-murid tengok dalam tu apa yang ikat? Ada seikat kayu tepi pintu, ada seikat penyapu lidi. Penyapu lidi tu di sebelah almari. Okey, jadi murid-murid perlu cari mana untuk perkenaan biji, gulung, ikat, buah dan pasang yang sesuai. Okey, saya yakin murid-murid boleh buat dan sangat mudah. Okey, seterusnya untuk aktiviti 6 dalam muka surat 14. Okey, arahannya bina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan situasi di bawah. Okey, tajuknya adalah tokoh ibu misali. Nenek Alia telah terpilih sebagai penerima anugerah tokoh ibu misali. Alia serta keluarga dikehendaki membuat persiapan bagi neneknya untuk menghadiri majlis tersebut. Okey, dalam gambar tu semua berkumpul bersama dengan nenek, dan di tepi tu nombor 1 2 3 4 5 tu ada barang-barang yang difikirkan oleh ahli keluarga tu untuk berikan hadiah kepada nenek mereka. Jadi murid-murid boleh gunakan gambar nombor 1 2 3 4 5 6 tu menggunakan penjodoh bilangan dan bina ayat yang sama pun boleh. Sebagai contoh yang diberikan tu, nombor 1, Alia bercadang untuk membelikan nenek sejambak bunga. Okey, contoh itu yang pertama. Baik, kalau murid-murid lihat gambar nombor 1 2 3 4 5 6 tu, okey, nombor 1 sejambak dah diberikan kan. Okey, nombor 2 sebuah beg, yang ketiga sehelai tudung, seterusnya keempat seutas jam, yang kelima sepasang baju kurung. Ya, ada kain sekali kita panggil sepasang baju kurung. Seterusnya nombor 6 kasut, ada dua berpasangan, jadi sepasang. Okey, jadi gunakan penjodoh bilangan tu untuk bina ayat yang lengkap dan betul serta tepat. Okey, cuba. Alhamdulillah, dah pun selesai untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, tajuk kita pada hari ini adalah penjodoh bilangan. Okey, jadi saya harapkan dan saya yakin murid-murid dah faham berkaitan dengan penjodoh bilangan. Jadi boleh gunakan sebuah buku dalam pertuturan harian. Bila-bila masa saja boleh gunakan penjodoh bilangan ni, tapi dengan penjodoh bilangan yang betul ataupun pasangan yang betul. InsyaAllah jumpa lagi di lain pertemuan bersama saya Cikgu Rizal Ismail untuk pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.